Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Dr. Mahathir dakwa Najib mungkin mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menolak Dr. Seri Najib Razak mungkin cuba mendapatkan pengampunan penuh tanpa masuk penjara walaupun sudah disabitkan dengan hukuman berhubung jenayah dilakukan bekas Perdana Menteri itu. Perusi pejuang itu mendakwa Najib sebenarnya masih mahu bertanding dalam PRU untuk menjadi PM semula walaupun sudah disabitkan bersalah di mahkamah berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad dan sedang dibicarakan atas puluhan pertuduhan jenayah ketika ini. Saya tidak pikir Najib menggemari idea untuk masuk penjara, dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Sudah tentu hanya yang dipertuan agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah yang boleh memaafkannya, katanya dalam siaran di Facebook rasminya. Jelas Dr. Mahathir yang juga ahli parlimen Langkawi itu lagi, Mahkamah Persekutuan akan mendengar rayuan berhubung perkara berkenaan sebelum keputusan dibuat. Jika dapatan tidak sebulat suara, kemungkinan pengampunan akan diberikan. Ini adalah hasrat orang rasuah yang percaya bahwa kerajaan yang rasuah akan bertolak ansur dengan rasuah mereka, ujarnya.